أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته Wassalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai saat ini masih tercurah deras kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul baitnya, terutama sahib majlis kita malam hari ini al-imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam dan al-imam Ali Zainal Abidin Sayyidah Zainabul Kubra, para auladil Husain, ashabil Husain, para syuhada Karbala. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka ketika kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ja'far bin Muhammad Shadiq alaihi salatu wasalam pernah bersabda, "Ma min ahadin yaumal qiyamati illa wa huwa yatamanna annahu min zuwaril Husain alaihi salam." Lima yara mimma yusna'u bizuwaril Husaini alaihi salam min karamatihim 'ala Allah. Tidak ada seorang pun pada hari kiamat kecuali mendambakan ia termasuk di antara orang-orang, di antara para peziarah Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam, karena melihat betapa perlakuan mulia yang akan dipersembahkan kepada para peziarah Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam sebagai bentuk karamah bagi mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita memperingati 40 hari syahada Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Harus ada satu misi dalam kita memperingati arba'in Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Harus ada satu tujuan, harus ada satu yang ingin kita capai dan kita dambakan untuk kita capai sehubungan dengan peringatan Arba'in Syahada Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Berbicara mengenai Arba'in mengingatkan kita kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna liqatlil Husaini hararatan fi qulubil mu'minina la tabrudu abada. Sesungguhnya peristiwa terbunuhnya Al-Imam Husain, syahadah Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam, adalah gelora yang akan terus menyala di hati dan di dada setiap orang-orang yang beriman dan tidak akan pernah padam untuk selama-lamanya. Arba'in adalah satu usaha untuk menggelorakan kembali
semangat dan spirit Husainiyah di dalam dada kita untuk menancapkan keimanan di dalam dada kita terhadap kesucian risalah yang diemban oleh Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara mengenai spirit Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam yang dijanjikan oleh Rasulullah akan ada di dada setiap orang-orang yang beriman, spirit Imam Husain memanglah tidak akan padam untuk selamanya. Namun pertanyaannya adalah apakah spirit itu akan menghangatkan atau menggelorakan, menciptakan jilatan api semangat di dalam diri kita? Itu terpulang kepada kita. Karena sebagaimana sering kita sampaikan bahwa setiap peristiwa itu terjadi karena adanya fa'iliyah dan qabiliyah, adanya aksi dan reaksi yang sesuai dengan aksi itu sehingga menciptakan satu kejadian dan peristiwa tertentu. Sehubungan dengan syahadah Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam dan gelora yang diciptakan dari syahadah Al-Imam Husain, para putra-putra Al-Imam Husain dan juga sahabat Al-Imam Husain akan selalu memancarkan gelora. Hanya saja apakah kita berusaha untuk menangkap gelora itu dan menjadikan gelora kita juga kembali kepada kita. Arba'in sebenarnya adalah satu usaha untuk istirja atau istikhraj. Jadi arba'in adalah usaha untuk mengembalikan semangat Al-Husainiyah di dalam diri kita setelah rentang 40 hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ujian pada kita, apakah kita mampu untuk menjaga gelora itu sampai hari ini. Bagaimanapun 40 atau bilangan 40 memiliki satu makom tertentu yang insya Allah bisa kita bahas atau mungkin sudah dibahas oleh ustadz-ustadz yang lain. Ada bilangan 40 memiliki makom tertentu, banyak juga ayat Al-Quran arba'ina laylatan dan seterusnya thummat takhattumul ajla. Jadi setelah 40 hari itulah kaum Bani Israel menjadikan anak sapi itu sebagai sesembahan mereka, arba'ina laylatan, seakan-akan memberikan isyarat bahwasanya bilangan 40 merupakan bilangan ujian setelah satu peristiwa istizkar kita, zikir kita, keingatan kita kepada peristiwa setelah sebelum 40 hari yang lalu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya tidak mengatakan tafsir ini tafsir yang mewakili pendapat para ulama atau mufassirin. Saya hanya melihat bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan keimanan kepada Bani Israel dengan wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan, dan ingatlah ketika kami membuat perjanjian dengan Musa untuk meninggalkan Bani Israel selama 40 malam. Barangkali bisa kita korelasikan dengan 40-nya Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam atau arba'innya Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Kita jadikan saja 40 hari ini sebagai satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita melihat apakah diri kita masih ada gelora Al-Husainiyah, gelora Asyura di dalam diri kita atau tidak. Kalau masih, mari kita gelorakan kembali lebih besar lagi, lebih semangat lagi. Dan kalaupun sudah padam, inilah saatnya kita melihat pada diri kita supaya kita tidak terlambat menyesali apa yang menimpa kita dari kelalaian kita terhadap hak-hak manusia-manusia suci yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mencintai mereka, itibak pada mereka dan menjadikan sirah mereka menjadi sirah kita, pengambilan sikap
dalam melihat kondisi yang mereka tunjukkan, mudah-mudahan juga menjadi semangat semangat bijak kita atau kejelian kita untuk melihat segala permasalahan dengan kearifan lokal. Dan selengkapnya bisa antum saksikan di video kita di YouTube tentang Idhaat min Sirati Ahlul Bait, atau berjalan di bawah cahaya Ahlul Bait Salamullah Alaihim Ajmain, yang sampai video ini ditayangkan sudah sampai kepada bagian yang ke-18. Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi spirit Al-Imam Husain akan terus menggelora. Hanya apakah kita ini siap untuk mempertahankan gelora itu dan menerima kembali gelora itu? Marilah kita lihat pada diri kita, kita bersihkan diri kita, kita sucikan niat kita untuk kita bertabaruk dan bertawasul kepada Imam Husain alaihi salatu wassalam dengan memberikan batas rentang waktu untuk kita, yaitu 40 hari setelah syahadahnya Imam Husain alaihi salatu wassalam. Apakah setelah 40 hari itu kita ittakhadna al-ajla, kita mengambil anak sapi sebagai sesembahan kita, atau kita tetap istiqomah kepada misi yang diemban oleh Al-Imam Husain, yaitu semangat islah yang seharusnya menjadi semangat dalam kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi arba'in adalah usaha istirja, mengembalikan kembali semangat dan gelora Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam sebagai bentuk manifestasi nyata dari syiar kita, kullu yaumin asyura wa kullu ardin karbala, yang barangkali saat ini pada saat pandemik ini sedikit mengalami perubahan teknis, yaitu kullu waqtin asyura wa kullu baitin karbala, setiap waktu adalah asyura dan setiap rumah adalah karbala. Jadi kita kembalikan, kita istirja, kita bangkitkan kembali, kita tumbuhkan kembali spirit Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam setelah kita melalui 40 hari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali layak kiranya untuk kita melihat apa yang ada dalam diri kita pada hari ke-40 setelah satu peristiwa. Barangkali ada rahasia di situ yang bisa kita ambil, yang bisa kita intisarikan dan menjadi satu persiapan untuk menjadikan starting point kita, awal keberangkatan kita untuk menjadi lebih baik sebagai pengikut Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Kemudian arba'in, kalau kita lihat misalkan firman Allah yang selalu kita sampaikan, ustadz-ustadz kita juga sampaikan kepada kita dengan keterangan yang sedemikian luar biasa, yaitu firman Allah, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan limpahan rezekinya. Al-Imam Husain, syahadah Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam memberikan satu bukti bahwa manusia bisa hidup selama ia mau. Manusia bisa berumur panjang selama yang ia inginkan. Terbukti Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam itu hidup dengan syahadahnya. Barangkali ketika Al-Imam Husain tidak melakukan apa yang beliau lakukan, mungkin hari ini kita tidak merasa Al-Imam Husain hidup dan hadir di antara kita. Tapi apa yang dilakukan oleh Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam menjadikan beliau selalu ada di dalam kehidupan kita, selalu ada dalam setiap gerak-gerik kita. Dan itulah makna dan manifestasi dari
kullu yaumin asyura wa kullu ardhin karbala. Jadi beliau hidup dengan syahadahnya, beliau hidup dengan kematiannya. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa kematian adalah pasti, tapi kualitas kematian itulah yang menjadi pilihan kita. Kita mau memilih mati sebagai hamba yang diridhai atau mati sebagai hamba yang dimurkai. Kita keluar dari penjara sebagai orang yang hendak dibebaskan, atau kita keluar dari penjara sebagai orang yang hendak dihukum mati. Sama-sama keluar dari penjara, tapi keduanya memiliki kualitas, memiliki rasa yang berbeda, bahkan bertentangan di antara keduanya. Yang satu keluar untuk kebebasannya, yang satu keluar untuk menerima hukumannya. Al-Imam Husain mengajarkan kepada kita bahwasanya kematian adalah satu gerbang yang pasti yang akan kita lalui. Kalau di dalam salah satu syair Al-Imam Husain alaihi salatu wasalam, beliau pernah bersabda, la'inka natil abdanu lil mauti unsyiat faqatlu mri'im bisayfi fillahi afdalu. Kalau sekiranya badan ini tercipta hanya untuk mati, maka kematian di jalan Allah, kematian di ujung pedang, itu adalah yang paling afdal. Karena kematian adalah pasti, setiap orang akan mati, tapi kualitas kematian adalah pilihan kita. Itulah yang diajarkan oleh Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam, menjadikan kita semakin memahami betapa kita sebagai manusia yang hidup ini, banyak sekali manusia-manusia yang hidup, mungkin termasuk kita, tapi pada hakikatnya kita ini sebenarnya makhluk-makhluk yang mati. Secara hakiki kita adalah makhluk yang mati, yang sama sekali tidak pernah mengukir prestasi di hadapan Ilahi, tidak pernah mengukir sesuatu yang membanggakan imam-imam kita. Dan salah seorang ustadz pernah menyampaikan di dalam salah satu majelis yang kita hadiri, beliau mengatakan, al-mayyitu mayyitan, sesungguhnya mayit itu ada dua, al-mayyitul muttaji', jadi mayit yang terlentang, wal-mayyitul qa'im, dan mayit yang berdiri. Jadi kita ini seringkali, sebenarnya kita ini mayit secara al-hayat, al-hakikiyah, secara kehidupannya hakiki, kita ini enggak memiliki apa-apa. Kita hidup seperti makhluk-makhluk yang lain hidup. Artinya secara hakikat ruhaniyah kita ini mati. Maka ajalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dalam Al-Qur'an sebagai idza ta'akum lima yuhyikum. Ikutlah Rasul ketika ia menyampaikan sesuatu yang menghidupkan kamu. Artinya hidup yang dimaksud bukanlah hidup seperti kita ini, hidup seperti tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Karena kalau demikian maka risalah Nabi, kalau istilah dalam mantik disebut tahsilul hasil, sudah hidup kok dihidupkan lagi. Artinya ada hidup lain yang sebenarnya lebih hakiki daripada hidup yang selama ini kita pahami, yaitu hidup yang usianya atau yang rentang waktunya terpulang kepada kita. Mau berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, tergantung kepada bagaimana kita menanamkan kehidupan itu kepada masyarakat kita, kepada orang-orang di sekitar kita, dan memberikan persembahan kepada agama kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masyarakat ada juga kita sering menemukan istilah, ada orang-orang yang wujuduhu ka'adamihi. Jadi wujudnya dia itu seperti enggak wujudnya, jadi adanya dia itu kayak enggak ada aja. Ya, di mana orang-orang tidak menganggap dia itu ada. Nah, barangkali ini juga satu gambaran bagaimana orang itu disebut mati. Kan ada orang yang wujuduhu ka'adamihi, ada dan tidak adanya itu sama.
Kalau orang yang baik itu wujuduhu khairun min adamihi. Wujudnya itu lebih baik dari tidak wujudnya dia. Ada orang yang lebih parah, yang paling parah adalah adamuhu khairun min wujudihi. Tidak adanya dia itu lebih baik daripada adanya dia. Tidak wujudnya dia itu lebih baik daripada tidak wujudnya daripada wujudnya dia. Jadi begitu syar, yakni syarrun nas manittaqan nas min syarrih. Jadi orang yang paling jahat adalah orang yang orang lain itu was-was akan kejahatan orang tersebut, itu indikasi bahwasanya ia adalah orang yang syar atau minal asrar. Al-Imam Husain mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwasanya bukan hanya kematian itu bukan hanya berpulangnya seseorang, tapi kematian sebenarnya adalah menciptakan wujud baru, menciptakan satu wujud baru yang menjadikan manusia melihat ia lebih daripada wujud sebelumnya. Memiliki kualitas yang lebih, jauh lebih mulia, jauh lebih agung, meskipun keagungan wujud itu dicapai dengan syahadah, dicapai dengan kematian, karena memang kematian adalah gerbang pasti, tapi kualitas kematian itu adalah alternatif yang harus kita pilih. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini hanya sekedar untuk memberikan ujian pada kita, siapa anda di antara kita yang amalnya yang terbaik. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang makbul amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi kita mengatakan Al-Imam Husain dengan syahadahnya beliau ini hidup dikenang sepanjang perjalanan sejarah insyaallah ila yaumil akhir. Tapi saya melihat bahwasanya ada sesuatu yang lebih daripada itu dari syahadahnya Al-Imam Husain alaihi salatu wasalam. Karena syahadahnya Al-Imam Husain atau kematian Al-Imam Husain bukan hanya menunjukkan beliau hidup dengan syahadahnya, tapi beliau juga memberikan satu gambaran kepada kita bagaimana Al-Imam Husain, syahadah Al-Imam Husain, kematian Al-Imam Husain tidak hanya hidup bagi Imam Husain, tapi menghidupkan hati-hati yang mati. Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam dengan saat beliau digiring menuju Karbala, kita melihat ada satu fragmen yang mungkin kita semua sudah sangat akrab, yaitu ketika Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi melihat bagaimana Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam menunjukkan cahaya yang sangat luar biasa sehingga hati matinya Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi seketika itu langsung bangkit dan hidup. Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam tidak hanya hidup dengan syahadahnya, tapi beliau juga menghidupkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Al-Imam Husain menghidupkan hati-hati yang punya qabiliyah, punya kesiapan, punya potensi untuk dihidupkan. Karena ada hati-hati yang tidak lagi punya potensi untuk mendapatkan hidayah, yaitu ketika khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun 'adzim. Dan di antara manusia ada orang-orang yang khatamallahu, Allah sudah menutup hatinya, ala qulubihim, Allah menutup hatinya, wa ala sam'ihim pendengarannya, wa ala absarihim dan penglihatannya, ghishawah dengan tutupan yang rapat, dan bagi mereka mendapat azab yang besar. Maka Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam, syahadah beliau tidak hanya merupakan hidup beliau yang lebih baik dari sebelumnya, tapi merupakan satu gerakan menghidupkan ihya'ul qulub, menghidupkan hati. Makanya disebutkan inna liqatlil husaini harartan fi qulubil mu'minina la tabrudu abada. Bahwasanya syahadah Al-Imam Husain akan terus menjadi gelora dalam diri setiap orang-orang yang beriman dan tidak akan pernah padam untuk selama-lamanya. Karena Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam, beliaulah yang menghidupkan
hati-hati kita, yang memperkenalkan kepada makna hidup yang sejati, makna hidup yang sesungguhnya, yaitu ketika hidup kita mampu menghidupkan diri kita dan menghidupkan orang lain di sekitar kita. Wa in kana dinu Muhammadin, kata Imam Husain, wa in kana dinu Muhammadin lam yastaqim illa biqatli fa yasuyufa khudhini. Jika tegaknya agama Muhammad tidak bisa tercipta kecuali dengan terbunuhnya aku, maka wahai pedang-pedang, ambillah nyawaku, ambillah diriku, ambillah diriku, karena itulah kehidupan yang sebenarnya. Tegaknya agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tersampainya misi kepada tujuan, itulah hakikat daripada perjuangan yang hidup dan perjuangan yang menghidupkan. Ala kulli hal, setiap tahun kita akan sebelum kita menginjak ke masalah itu, mengapa kita mengikuti Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam? Karena mereka adalah Al-Qur'anun Natiq. Karena mereka adalah Al-Qur'an yang berbicara kepada kita, Al-Qur'an yang interaktif, Al-Qur'an yang menjabarkan sesuatu yang masih global, memberikan rincian-rincian kepada kita, sehingga man mata walam ya'rif imam zamanihi mata maitatan jahiliyah, pada siapa yang mati dan tidak mengenal imam zamannya, maka ia mati jahiliyah. Karena memang Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam mengajarkan kepada kita banyak hakikat yang bukannya tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi Al-Quran tidak merinci seperti apa. Pernah pada kalau kita melihat di dalam beberapa kitab apa hadis, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, dan ketika Allah berkehendak terhadap sesuatu, Allah berfirman, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah ia. Dan Al-Imam Ja'far bin Muhammad Shadiq alaihi salatu wassalam memberikan penggambaran yang lebih dalam, yang lebih khusus, yang lebih rinci daripada maksud daripada ayat itu. Kita akan melihat di dalam ayat yang tadi kita baca, innama amruhu idza arata syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi Al-Imam Shadiq menjelaskan, innal iradata minal ibad, innal iradata minal ibad al-dhamir wa ma yabtu ba'da dhalika minal fi'li. Iradah atau kehendak itu, kalau dinisbahkan kepada hamba, itu artinya sesuatu yang dipendam dalam dirinya yang kemudian dikeluarkan dengan perbuatan. Itu, jadi kita berpikir dulu, kita merenung dulu, kemudian berkehendak, muncul kehendak, kemudian kita melakukan sesuatu. Wa amma minallahi azza wa jal, adapun ketika dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fal iradatu lil fi'li ihtathu. Jadi iradatullah fi'lullah. Jadi iradah Allah, ya fi'lnya Allah. Kun fayakun bila ta'abin wala kaifin. Jadi ketika kun fayakun bukan jadilah, kemudian Allah berfirman jadilah, lalu jadi, tidak. Nah, ini penjelasan seperti ini kita dapatkan dari para imam Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam, bahwasanya lebih cepat daripada kun fayakun yang kita bayangkan. Kenapa kita membahas ayat ini? Karena ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai para syuhada mengatakan bahwasanya orang-orang yang mati di jalan Allah itu sebenarnya tidak mati tapi hidup. Tapi kemudian para imam menjelaskan bahwasanya lebih daripada itu, bahwa Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam syahadah beliau tidak hanya hidup atau kehidupan bagi Imam Husain, tapi syahadah beliau adalah hidup yang menghidupkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap tahun
Bahkan seandainya tidak ada aturan pemerintah baik Indonesia maupun Irak, atau tidak ada instruksi daripada rahbar pemimpin kita untuk tidak melakukan ziarah Arba'in sebagai satu ritual tahunan yang kita lakukan untuk mewujudkan cinta para pecinta kepada Imam Husain alaihi salatu wassalam, niscaya saya yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya semua ketakutan dan kekhawatiran akan COVID-19 itu tidak akan berpengaruh pada para pecinta. Dan ini merupakan bukti bahwa Sayyidina Al-Imam Husain itu benar-benar menghidupkan hati orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita berbicara mengenai kita kesampingkan sejenak logika kita tentang COVID-19, kalau tidak ada pembatasan itu pasti akan tetap perjalanan Arba'in itu menjadi perjalanan yang fenomenal sebagaimana yang terjadi pada setiap tahun. Tapi bagaimanapun ada satu tugas yang harus kita laksanakan, yaitu mentaati. Kul ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kita mentaati perintah Allah, perintah Rasul dan ulil amri. Karena itu tahun ini mudah-mudahan hanya tahun ini kita tidak berkesempatan untuk melakukan ziarah dan napak tilas perjalanan Al-Imam Husain dan kafilah Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang menjadi tahun-tahun kegemilangan bagi para pecinta Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam untuk bisa berziarah dan menapak tilas, berpenat-penat dalam cinta kepada Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Semoga menjadi satu, menciptakan masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya, seperti 40 hari cobaan yang diberikan Allah kepada Bani Israel untuk kemudian menerima pencerahan yang lebih tinggi lagi dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam, meskipun dalam riwayat itu Bani Israel tidak bersabar untuk menunggu 40 hari. Dan mudah-mudahan 40 hari ini sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memelihara kecintaan kita kepada kekasih-kekasihnya, terutama kepada Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu senantiasa diberikan rahmat dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan kewajiban dan menghindarkan apa-apa yang tidak seharusnya dilakukan sehubungan dengan kecintaan kita kepada Ahlul Bait salamullah alim ajmain. Sebagai penutup pembicaraan kita, pembahasan kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu doa dari Imam As-Shadiq alaihi salatu wassalam bagi para peziarah Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Meskipun tahun ini kita tidak bisa melaksanakan ziarah ke pusara Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam, mudah-mudahan kita masih diterima oleh Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam dengan ziarah kita dari rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan Al-Imam Husain berkenan untuk menyinari rumah kita dengan cinta dan kasih sayang kita kepada sesama manusia, dan menjadikan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Shadiq alaihi salatu wassalam pernah berdoa bagi para peziarah Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Ya man khassana bil karamati wa wa'adana bis syafa'ah. Ighfir li wa li ikhwani wa li zuwari qabril Husain ibn Ali. الذين أنفقوا أموالهم وأسخصوا أبدانهم اللهم فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس ارحم تلك الخدود التي تتقلب على قبر أبي عبد الله وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا
warham tilqal qulub allati juzi'at wahtaraqat lana warham tilqa sorha allati kanat lana. Allahumma inni astauti'uka tilqal anfus wa tilqal abdan hatta tarwihim minal khawzi yawmal atsh. Ya Allah, wahai zat yang mengkhususkan kami dengan karamah dan menjanjikan kami sebagai pemberi syafa'ah, ampunilah aku dan saudara-saudaraku, terutama para peziarah kubur Al-Husain bin Ali yang telah menafkahkan banyak hartanya, yang telah meletihkan tubuhnya. Ya Allah, sayangilah dan kasihanilah wajah-wajah itu yang kini telah berubah karena sengatan matahari. Rahmatilah pipi-pipi itu yang dibolak-balikkan untuk mencium makam Abi Abdillah. Dan rahmatilah mata-mata itu yang mengalir air matanya karena rahmatnya kepada kami. Sayangilah hati-hati itu yang terbakar untuk kami. Rahmatilah teriakan-teriakan itu yang semua itu untuk kami. Ya Allah, aku titipkan nafas-nafas dan jiwa-jiwa itu kepadamu, dan aku titipkan badan-badan itu kepadamu, hingga kau berikan kepada mereka minum dari telaga pada hari di mana yang lain kehausan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi khidmat yang barangkali sangat tidak seberapa bagi Abi Abdillah pada majelis-majelis Arba'in Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan dengan maqam Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam, dengan kubur Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam, dalam keadaan dan keimanan yang lebih baik insyaallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.